warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Aina Official. Kali ini saya akan mereview barang yang buat ngevlog atau buat kreator pemula. Ini sangat simple dan murah meriah, cocok di kantong dompet maupun kantong kering. Kita buka langsung aja barangnya. Nah, guys, bentuknya guys, ini sangat komplit. Ada berapa ini? Ini dapat mikrofonnya guys. Dia mempunyai seperti busa supaya buat menyaring. Ya. Jadi suaranya makin jelas, jernih, seperti air mengalir di pegunungan. Nah, ini guys, ini yang utamanya. Oke, kita coba pasang dulu guys. Pertama kita buka ini, bisa buka ya guys. Kita tekan ini, di tengah-tengah ini, tekan dua-duanya ya. Bersamaan tekan langsung ini di atasin buat mengatur derajatnya. Terus ini pasangin, ini pasangin ke sini. Nah, dia bisa begini kiri maupun kiri terserah, dan ini buat mengencenginnya. Saya kencang pun saya tidak bersih kemana-mana. Nah, lalu apa lagi? Pasang ini ya guys, lampu supaya terang terang. Nah, ini kencangnya juga pasang mikrofonnya di atas. Nah, ini guys. Ini kayak gini juga kalau mau ngevlog sendiri. Tapi apabila ini lampunya harus menghadap ke sana. Ini lampunya nyala, guys. Nih, tuh. Nyala ini karena udah diisi batu guys, saya guys. Nih batunya tempatnya di sini, jangan di sini, di sini. Nih ada tiga tahap kecerahan. Ini nomor 1, 2, 3, ini yang paling cerah bentuknya. Dan apabila jangan lupa jika mau menggunakan mikrofonnya, ini sambungin kabelnya. Ini ada ininya ya, petunjuknya. Ini ada ke iPhone atau HP, jangan kebalik, nanti yang buat iPhone ke mic nya kebalik ke suaranya. Ini ada mic mikrofon nih, semuanya sambung di sini. Bismillah. Nah, lalu ini colokin ke HP. Ini colokin ke HP sini. Oke, kita coba pasang HP-nya guys. Buat ini guys. Terus ini ke ini. Nah, lalu klik ini, dia udah terhubung guys. Nah, ini mati karena kepencet ini guys. Tombolnya. Nih, ntar kalau bisa jangan lepas ini ya tombolnya ya, ini mati seperti ini nih, kayak gini guys, dan dia bisa berdiri pada kakinya gitu. Dan dia ini dia maksudnya bisa diatur. Nah, kapasitasnya begini guys, ini guys. Oke, cukup sekian
Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, panjang umur.